dari ujung sebelah sana. Mas aku Pus ya loh. Yang ada aku kan Putri. Mas ada Pus cantik banget gak mungkin. Jadi aku masuk dadadadangan. Halo semuanya, apa kabar? Selamat sore. Perkenalkan namaku Diladil. Dan aku senang sekali bisa menemani kalian semua dalam pertunjukan hari ini. Aki-kaki, enggak ada. Enggak ada. Sebentar lagi kita akan memulai pertunjukan Disney Life. Apa kalian semua sudah siap? Sekali lagi ya, apa kalian semua sudah siap? Baiklah, kalau kalian semua sudah siap, kita akan mulai pertunjukan Disney Life bersama Mickey, Minnie, dan teman-teman lainnya dari hutan yang sangat luas ini. Oh ya, sangat luas ini. Terutama siapa ya? Oh beruang. Terutama beruang yang paling lucu yaitu Winnie the Pooh. Belum masuk Winnie the Pooh-nya. Udah gitu. Terus ada tiga bule jadi ceritanya jadi honey helpers. Tunggu. Sepertinya kita belum bisa memulai pertunjukan ini karena kita harus memberitahu kepada semua yang ada di sini untuk ikut dalam cerita kita hari ini. Oh, gitu dia jawabnya. Ya, jadi di pertunjukan nanti jika kalian diminta untuk melompat atau melambaikan tangan kalian ke atas atau dugem, enggak ada. Kalian jangan malu-malu. Dan jika kalian diminta untuk bernyanyi bersama atau bertepuk tangan, kalian lakukan itu dengan sekeras yang kalian bisa. Bisa kan semua? Bisa. Kurang keras. Sekali lagi ya. Bisa kan semua? Bisa. 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 Jangan marah-marah. Ayo marah-marah. Bisa. Iya. Kan anak kecil, cok. Anak kecil. Hah? Nggak capek. Terus udah gitu udah. Sampai mana tadi? Oh iya. Mereka bertiga ini adalah teman-teman yang akan membantu kita dalam pertunjukan nanti. Karena Winnie the Pooh suka sekali dengan madu, kita akan memanggilnya Honey Helpers. Nah, Honey Helpers, sekarang kalian bisa kembali bersiap-siap. Sementara aku akan menceritakan kepada semua yang ada di sini dalam pertunjukan hari ini. Ini depan. Hari ini. Nah. Oh, tunggu. Sampai aku muter ya. Dan terus dia pakai musik. Terus aku gini. Wah, sepertinya hari ini akan menjadi pertunjukan yang sangat hebat. Tapi sebelum itu, aku akan bacakan dulu ceritanya. Gitu. Terus buka buku dia cerita. Terus dibayar deh. 27 juta. 27 juta. Jangan ngomong-ngomong, ntar minta traktir semua. Ntar minta traktir semua. Secara duitnya habis tuh buat bayar utang. Pak, buat bayar utang kemarin-marin. Buat bayar utang kemarin. Kayak om ya utang? Enggak, aku cuma pengen kayak, deposit tuh banyak. Cuman kadang-kadang aku ngerasa pengen sama seperti orang-orang. Kayak, tadinya aku enggak... Enggak, ini cuma mau meluruskan aja kenapa aku punya utang. Hah? Oh iya, sekarang jam berapa ya? Jam 12. Ya. Ya, ini lagi lucu-lucunya nih. Ini rumah lagi lu kebanyakan bahan. Iya, ngebludak kesini. Ntar gak bisa tidur malah. Oh, nah. Iya, enggak. Satu kebiasaan aku adalah aku suka ngomong sama kaca. Jadi aku gak bisa hidup tanpa kaca. Ya, jadi aku tidak pernah punya teman curhat. Hanya kepada diriku sendiri. Dan aku sangat mengagumi kecantikan diriku. Ya, jadi tadi sampai mana? Oh, ya aku mau cerita. Jadi oh, enggak boleh. Oh, ya udah. Ya, jadi sekali lagi aku mau pamit. Oh, ya. Oh, ngomong-ngomong tinggalin pesawat.
Masalahnya dia berangkat sama gue. Kalau dia ketinggalan pesawat, gue yang dimarah-marahin. Enggak, ngomong tentang ketinggalan pesawat nih ada cerita. Ya. Enggak, soalnya hidup aku bener banyak cerita. Jadi seneng deh. Ayo apa lagi? Minggu depan ntar gak ada ide lagi, kayak minggu kemarin garing. Udah keburu lupa. Oh, kan Radodi mau nyanyi? Enggak katanya. Yaudah sekali lagi aku pamit, kita ketemu lagi 3 minggu lagi. Diladil undur diri, thank udah, you. Udah. Sedikit nih. Kan aku kalau ketawa kan, gitu ya. Tapi aku suka janggal sendiri kalau di Disney. Di Disney aku tuh ada cerita gini. Jadi pada hari ini, terus, bukankah itu lucu? Terus tiba-tiba aku ditabrak lagi kan, gitu. Kadang-kadang aku suka geli sendiri. Gitu. Nah, kayak gitu. Udah. Makasih.